Inggris, kepolisian terus melakukan pengungkapan terhadap kasus kejahatan. Semua ini dilakukan demi keamanan dan juga kenyamanan masyarakat. Contohnya kayak kasus yang berikut ini. Baik, selamat sore rekan-rekan semua. Sore! Baik ya, sore ini kita kumpul lagi. Lagi-lagi kita mendapat informasi akan adanya terjadinya tindak pidana narkotika. Lagi-lagi dari luar negeri, dari Malaysia. Tim Lang Malaka Satres Narkoba Polres Bengkalis atas perintah Kapolres Bengkalis AKBP Indra Wijatmiko langsung bergerak saat mendapat informasi adanya aktivitas mencurigakan di Sungai Sibut, daerah Siak Kecil Kabupaten Bengkalis yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Siak Hulu. Sungai Sibut kerap dijadikan tempat pelabuhan tikus untuk menyelundupkan barang ilegal asal Malaysia. Berkoordinasi dengan Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau, gabungan pun dibentuk bekerja sama dengan Bea dan Cukai wilayah Bengkalis guna memantau pergerakan para pelaku di daerah perairan Selat Malaka. Baik, sekarang kita lagi mengikuti sasaran. Terus di perjalanan kehilangan. Namun dari anggota yang lain mengatakan mobil dengan sesuai target itu masih di jalan ini. Sekarang ini kita sedang berada di jalan lintas Siak Pekanbaru ya. Kita mengikuti tadi dari Bengkalis, dari Kecamatan Siak Kecil. Nah, ini diduga pelaku ini menggunakan mobil yang kita dapat di warna putih. Dipimpin Kasat Narkoba Polres Bengkalis, Ibtu Tony Armando langsung memburu para pelaku. Awalnya mobil yang digunakan pelaku diinformasikan berwarna hitam. Tapi setelah dilakukan penyelidikan dan pengintaian, pelaku diketahui menggunakan mobil berwarna putih. Polisi pun mengikuti mobil terduga pelaku penyalahgunaan narkotika. Tapi di tengah perjalanan, pelaku sadar kalau dibuntuti oleh petugas kepolisian. Terbalik. Terbalik dia. Terus. Kita terus. Terus. Aku rekam, Bang. Mereka pun berupaya kabur, hingga akhirnya polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan yang mengenai ban mobil pelaku. Satu tim kepolisian ikut buntuti aksi mengejar terduga kurir narkoba ini dari belakang untuk membantu penangkapan. Kita rusak. Jangan sampai mobil kita rusak. Iya, Bang. Rem. Awas. Jangan nembak, awas. Kawan kita.
Kalas! Keluar! Keluar kau! Salah, tembak, tembak. Barangmu ada di mana? Di mana barangmu? Barangmu di mana? Ada. Dengan mana, Nat? Mobil? Mobil? Saat dilakukan penggeledahan, tim Elang Malaka menemukan sebuah tas berisi 20 bungkus narkotika seberat 20 kg. Dari hasil interogasi, diketahui kedua pelaku bernama Nasir, 31 tahun, dan Rizky, 24 tahun, merupakan warga Provinsi Aceh. Pelaku mengaku diperintah oleh seorang bandar asal Malaysia untuk membawa narkotika tersebut ke kampung halamannya. Sementara itu, guna pengembangan dan pemeriksaan lebih lanjut, kedua tersangka dibawa ke Mapores Bengkalis. Namun kronologis penangkapan ini sebenarnya kami itu mendapat informasi dari wilayah Kabupaten Bengkalis di Siak Kecil. Ada masyarakat yang bisa kita percaya, dia menyampaikan bahwa narkotika jenis sabu ini yang selama ini di Bengkalis itu kan sering melalui Roro. Namun dari masyarakat menyampaikan bahwa di daerah Siak Kecil itu, terutama ada namanya Sungai Siput, ada beberapa kali kegiatan yang mencurigakan. Mencurigakan mondar-mandir adalah sebuah mobil, yaitu Toyota Agya ya, warna putih. Itulah yang menurut kami pantas dicurigai. Karena kita masih mencurigai, belum pasti itu adanya, makanya kami coba mengikuti. Tiba-tiba mobil ini mungkin dia merasa diikutin, walaupun kami sudah mengikuti itu jauh ya, jarak jauh. Dia berputar arah. Bahkan mobil kita yang mengikuti tadi tidak mengikutinya, lanjut untuk terus ke Siak karena kita takutnya ketahuan. Justru dia semakin kabur, kencanglah larinya gitu kan. Kita mau mengambil langsung tindakan tegas dan terukur, maksudnya langsung mengarah, menembak ke arah sasaran atau mobil. Tunggu dulu situasi udah agak tenang, barulah kita sambil mengamankan, kita keluarkan para pelakunya. Setelah itu barulah kita tanyain betul nggak mereka ada membawa, dan dia mengakui ada membawa narkotika jenis sabu. Dan akhirnya kita buka paksa mobil, situlah kita menemukan satu tas berisi narkotika jenis sabu sebanyak 20 bungkus yang diperkirakan waktu itu sudah kami timbang ada sekitar 20 kiloan lebih. Hasil pengembangan polisi kembali mengamankan dua orang wanita yang juga berasal dari Aceh bernama Julfiani dan Afriani. Kedua wanita tersebut yang diamankan di Batam itu berperan sebagai pengatur keuangan untuk pergerakan para kurir jaringan internasional tersebut. Para pelaku dijerat pasal 112 dan 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal mati.